Penanganan kriminalitas menuju wilayah bebas korupsi atau WK Irwasda Polda Kalbar. Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Arif Rahman Hakim SH, mencanangkan pembangunan zona integritas Satker Itwasda Polda Kalbar, bertempat di Coffee Morning Room Polda Kalbar. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Dikdik Sadikin AKMSI, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalbar, Budi Rahman Esos, dan diawali dengan penandatanganan piagam pembangunan zona integritas. Dalam sambutannya, Kombes Pol Arif Rahman Hakim SH mengatakan, pembangunan zona integritas merupakan tekad Polda Kalbar untuk menuju Polri yang presisi. Pembangunan zona integritas ini merupakan upaya penting kita bersama karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Satker Itwasda Polda Kalbar menjadi zona yang berintegrasi sebagai wilayah bebas dari korupsi. Di tempat yang berbeda, dengan waktu yang sama, Bit Humas Polda Kalbar juga melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, WBK, bersama awak media. Pada intinya, keseluruhan Satker yang ada di Polda Kalbar bersama-sama mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, WBK. Demikian berita kami sampaikan. Salam presisi.